نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله dengan nikmat Allah azza wajalla kita bisa bertemu kembali. Kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Imam Ahmad Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk dari pembahasan Al-Uzlah, masuk kepada pasal yang pertama, fi dzikri fawaidil uzlati wa ghawailiha wa kashfil haqqi fi fadliha. Pasal tentang ya penyebutan atau tentang pembahasan tentang faedah-faedah dari al-uzlah, mengasingkan diri, menyendiri, wa ghawailiha, dan juga ghailah-ghailahnya, madarat-madarat-madaratnya, efek-efek jeleknya. Ada faedahnya dan ada juga efek jeleknya. Wa kashfil haqqi fi fadliha, dan menyingkap kebenaran tentang keutamaannya. Ya, ini penjelasan bagaimana fakta yang benar tentang keutamaan dari al-uzlah. Qala i'lam, i'lam anna ikhtilaf an-nas fi hadha aydan huwa kakhtilafihim fi fadilatin nikahi wal'uzubah. Ketahuilah bahwasannya perbedaan manusia dalam masalah ini, ya, dalam masalah keutamaan uzlah, itu sama dengan perselisihan di antara mereka tentang keutamaan menikah atau tidak menikah. Ya, menikah atau melajang. Faqad dzakarna anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Dan telah kita sebutkan bahwasannya permasalahan itu, yaitu menikah atau tidak, itu berbeda dengan perbedaan keadaan dan perbedaan orang. Maka, pernikahan mana yang lebih afdal, menikah atau tidak, itu berbeda dari keadaan dan individu. Orang per orang, satu dengan yang lainnya, berbeda-beda. Fakadzalika naqulu fi ma nahnu fihi. Maka demikian juga kita katakan pada pembahasan yang sedang kita bahas ini, yaitu tentang al-uzlah, berbeda dengan keadaan, keadaannya bagaimana? Masih baik-baik, tidak perlu menyendiri, atau orangnya bagaimana? Masih bisa menjaga diri ketika dia mukhalatah atau tidak? Mana yang lebih afdal, berbeda dari orang per orang? Falnadzkur awalan fawaid al-uzlah. Maka mari kita sebutkan pertama-tama kita sebutkan tentang faedah-faedah dari al-uzlah. Faedah-faedah dari al-uzlah menyendiri. Wa yasittun, dan faedah itu ada 6. Al-ula, yang pertama, al-fa'idatul ula, yang pertama, al-faraghu lil-ibadah. Dengan uzlah, maka orang bisa konsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-istinasu bimunajatillahi subhanah. Juga dengan uzlah, orang bisa istinas, merasa tenang
dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika uzlah, ketika menyendiri, dia bisa tenang dalam beribadah, bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengan ya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yastadi faraghan. Karena konsentrasi untuk beribadah serta bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, lo bisa menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan adanya kelonggaran waktu luang. Wala faragha ma'al mukhalathah. Dan tidak ada kelonggaran kalau kita mukhalathah, bercampur bergaul dengan orang lain. Fal uzlatu wasilatun ila dzalika khususan fil bidayah. Maka uzlah itu cara untuk menyampaikan orang kepada konsentrasi dan merasa tenang dengan beribadah, terlebih khusus pada awal-awal perjalanan seorang manusia. Ya, ini ketika masih awal-awal melakoni ibadah ini, maka dia baru bisa konsentrasi beribadah ketika dia menyendiri, ketika dia jauh dari orang lain. Qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian hukama, orang-orang yang bijak, dikatakan kepada mereka, ila ayyi syai'in afdha bihim az-zuhd wal khalwah, ila ayyi syai'in afdha bihim az-zuhd wal khalwah. Menuju apa, mengantarkan kemana zuhud dan khalwah yang mereka lakukan? Mereka orang-orang yang zuhud, mereka orang-orang yang uzlah, yang menyendiri, apakah di rumah atau di surau atau di syaib, di goa dan sebagainya, mereka itu mau mencari apa? Ya, apa tujuan mereka? Qala ilal unsi billah. Maka dia menjawab, ya hakim tersebut, orang yang bijak itu mengatakan bahwa zuhud yang mereka lakukan serta khalwah, uzlah yang mereka lakukan, membawa mereka untuk merasa tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman, ya merasa senang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu, Uwais al-Qarni rahimallahu taala mengatakan, "Ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu faya'nasu bighairihi." Uwais al-Qarni rahimallahu mengatakan, "Ma kuntu ara, sebelumnya aku tidak berpendapat atau aku tidak pernah melihat, tidak pernah memikirkan bahwa seseorang yang telah mengenal Rabbnya, bahwa orang yang telah tahu akan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, saya annasu bighairihi, kemudian dia merasa tenang dengan selain Allah Subhanahu wa taala, merasa akrab, merasa senang, betah bermunajat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa senang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-khalwah, inilah al-uzlah. Nah, Uwais al-Qarni, seorang tabi'in yang telah diramalkan oleh Rasulullah SAW kedatangannya ke Madinah, dan kemudian ketika datang, karena dia adalah orang yang saleh, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya secara khusus, maka dia menjadi orang yang baik, sehingga dianjurkan para sahabat untuk minta didoakan oleh Uwais al-Qarni. Ya, tabi'in yang utama. Baik. Wa'lam anna man tayassara lahu bidawami dzikri al-unsu billahi wa bidawami al-fikri tahqiqu ma'rifatillahi
فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. Jadi dikatakan bahwa ya, ketahuilah bahwa siapa yang mudah baginya untuk senantiasa berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah baginya untuk merasa al-unsu billah, merasa tenang, merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, serta bidawamil fikri, dengan terus-menerus merenungkan ayat-ayat Allah, yang dengan begitu dia bisa mewujudkan ma'rifatullah. Maka siapa yang dengan terus berzikir bisa merasa tenang kepada Allah Azza wa Jalla, dengan terus berpikir, bertafakkur, sehingga dia bisa mewujudkan ma'rifatullah, فَتَّجَرُّدُ لِذَلِكَ أَفْضَلْ, maka berkonsentrasi penuh untuk hal itu, itu lebih utama dari semua yang berkaitan dengan mukhalafah, daripada dia bergaul dengan orang. Nah, ini kalau orang bisa merasa tenang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bisa mewujudkan ma'rifatullah, muraqabah kepadanya, karena dia terus bertafakkur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut al-muallif al-Imam Ahmad al-Maqdisi rahimallahu taala, maka yang lebih baik baginya adalah dia konsentrasi penuh memanfaatkan kesempatan itu, yaitu uzlah. Itu lebih baik daripada dia bergaul dengan orang lain, bergaul dengan manusia. Ya, ini faedah yang pertama. Ya, ini bisa dengan uzlah orang bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua. At-takhallusu bil uzlati 'anil ma'asi allati yata'arradu laha al-insanu ghaliban bil mukhalathah. Faedah yang kedua, dengan uzlah orang bisa menyelamatkan diri, takhallus, bisa menyelamatkan diri, bisa membebaskan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin akan didapatkan oleh seorang manusia secara adat kebiasaan, ghaliban, dengan mukhalathah. Ini dengan bergaul. Maksudnya, yani kalau ketika seseorang itu bergaul, maka ada berbagai macam kemungkinan dia jatuh dalam kemaksiatan, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang disebabkan dengan karena mukhalafah itu bisa dihindari oleh seseorang dengan uzlah. Nah, ya, ada dosa-dosa yang itu mudah terjadi ketika orang bergaul dengan orang lain. Nah, dosa-dosa yang seperti itu akan bisa dihindarkan ketika orang menyendiri. Maka dengan menyendiri membantu orang untuk menjauhkan dari dosa-dosa yang akan dia lakukan seandainya dia bergaul dengan orang lain. Wa hiya arba'ah. Dan kemaksiatan yang biasa terjadi ketika bergaul dengan orang lain ada empat. Yang pertama al-ghibah. Yang pertama ghibah, menggunjing teman atau tetangga, membicarakan kejelekan orang. Nah, fa inna 'adatan nasi at-tamadmudu bil a'radi wattafakkuhu biha. Karena telah menjadi kebiasaan manusia, sudah menjadi satu hal yang sangat wajar bahwa manusia itu tamadmud, jadi tamadmadho, berkumur, ya, bil a'rad, dengan menyebutkan kehormatan orang lain, wattafakkuh biha, dan juga nam tafakkuh, yakni bersenang-senang, refreshing dengannya.
Jadi banyak orang kemudian sudah merasa ketika dia bicara mesti ada membicarakan kejelekan orang lain. Ini sudah merupakan satu bumbu dalam ya pergaulan. Orang kemudian merasa senang, ya seolah-olah tidak ada larangan, ya dengan enteng sekali orang membicarakan tetangganya, membicarakan aib temannya dan sebagainya. Nah, dengan uzlah orang akan terjauhkan dengan ini karena dia tidak ada lawan bicara. Dia akan bicara dengan siapa? Ketika dia uzlah, maka dia akan terjauh, terbebas dari ghibah. Fa in khalattahum wa wafaqtahum asimta wa ta'arradta li sukhtillah ta'ala. Kalau engkau bergaul dengan mereka dan engkau sepakati mereka, engkau lakukan sebagaimana yang mereka lakukan dan engkau setujui perbuatan itu, asimta, kamu berdosa. Wa ta'arradta li sukhtillah, dan engkau menghadang, menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakatta kunta syarikan. Kalaupun kamu diam di majlis ghibah itu, kunta syarikan, kamu dianggap menjadi teman sekutu mereka, orang yang setuju dengan mereka. Fa innal mustami'a ahadul mughtabaini. Karena orang yang mendengarkan orang lain mengghibahi orang lain itu termasuk salah satu di antara orang yang melakukan ghibah. Ada orang ghibah, kita diam, tidak kita ingatkan, tidak kita tinggalkan majlis itu, sama saja kita juga termasuk ghibah, menyetujuinya. Wa in angkarta, dan apabila kamu ingkari, abghaduka waghtabuka. Kalau kamu ingkari mereka, mereka akan benci kepadamu sehingga ketika kamu tidak ada, ya mereka akan menghibahimu juga. Fazdadu ghibatan ilal ghibah. Dengan begitu mereka akan bertambah punya bahan ghibah yang lain lagi. Warubama kharaju ila syatmi, dan barangkali mereka keluar menuju, yakni membawa mereka kejadian itu menuju cela mencela, lebih jelek lagi. Ini yang dosa atau kemaksiatan yang pertama yang biasa terjadi ketika orang bergaul dengan orang lain. Sehingga ketika orang uzlah sendiri saja di rumah, konsentrasi untuk beribadah, berzikir kepada Allah, maka dia bisa terbebas dari yang satu ini. Nah, kemaksiatan yang kedua yang biasa terjadi ketika orang bercampur bergaul dengan orang lain, yaitu berkaitan dengan masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang jelek. Fa inna man khalata an-nasa lam yakhlu an musyahadatil munkarat. Karena orang yang bergaul dengan manusia tidak akan lepas dari melihat kemungkaran. Ya, orang yang bergaul dengan manusia tidak akan lepas dari melihat kemungkaran, menyaksikan kemungkaran. Fa in sakatta atau fa in sakata asallaha. Apabila dia diam, orang yang melihat kemungkaran itu diam, dia berarti bermaksiat kepada Allah. Wa in angkara ta'arrada li anwa'in min ad-darar. Kalau dia mengingkari, maka dia akan menghadapi berbagai macam madharat. Wa bil uzlati salamatun min hadza. Dan dengan uzlah maka orang akan terbebas dari dosa ini. Ini mendiamkan kemungkaran yang ada sehingga
Berarti orang itu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dosa yang kedua, maksiat yang kedua. Maksiat yang ketiga, ar-riya'u. Maksiat yang ketiga, ar-riya. Nah, ketika bergaul dengan orang, nah pasti terseret kepada riya, atau nah biasanya orang atau jangan sangat mudah sekali orang untuk terseret kepada ar-riya. Wa yata'ul 'udhalu allazi ya'suru al-ihtiraz minhu. Dan ini adalah penyakit yang kronis yang sulit untuk menghindarkan diri darinya. Nah, riya, da'ul udhal alladhi ya'suru al-ihtirazu minhu. Nah, penyakit yang sangat parah yang sulit orang untuk menjauhkan diri, menjaga diri tidak supaya tidak terjangkit. Wa awwalu ma fi mukhalatati an-nasi izharu at-tashawwuqi ilaihim. Nah, padahal nah, langkah pertama atau sebab pertama yang mendorong orang untuk bergaul dengan orang lain adalah izharu tasyawwuqi ilaihim. Keinginan untuk menampakkan at-tasyawwuq, rasa rindu ingin bertemu dengan mereka. Nah, makanya kemudian ya dari keinginan untuk menambahkan bahwa dia senang bertemu dengan mereka, rindu dengan mereka dan sejenisnya, nah di situ nanti ada riya. Wala yakhlu dzalika 'anil kadzibi imma fil asli wa imma fi ziyadah. Kemudian juga dari mukhalata tidak akan kosong daripada al-kadzib, kedustaan. Imma fil asli, bisa jadi asalnya memang kedustaan, atau ziyadah dalam tambahan. Aslinya bukan dusta tapi ditambah-tambahi sehingga tambahan itu merupakan satu kedustaan. Nah, wa qad kana as-salafu yahdarizuna fi jawab qawli al-qa'ili kayfa asbahta wa kayfa amsayta. Dan dahulu para salafus salih yahtarizun, menjaga diri dalam menjawab perkataan orang yang mengatakan kaifa asbahta wa kaifa amsayta, bagaimana kamu berada di sore hari, di pagi hari, bagaimana engkau berada di sore hari. Nah, ini bagaimana keadaanmu saat ini. Nah, sulit untuk kemudian menjawab dengan jujur. Ya, sulit untuk menjawab dengan jujur. Naam. Fi khairin alhamdulillah, dijawab begitu. Ya. Padahal banyak kekurangan. Nah, mungkin yang dihadapi, maka di situ ada sedikit unsur kadzib. Naam. Dia bilang bahagia padahal dia sedih. Naam. Tapi kalau bilang sedih, mungkin ya akan dicemooh oleh teman-temannya. Sehingga dia terpaksa bilang baik-baik saja. Nah, kama qala ba'dhum wa qad qila lahu. Sebagaimana sebagian salaf dikatakan kepadanya, ditanyakan kaifa asbahta, bagaimana engkau berada di pagi hari ini? Maka dia menjawab, asbahna du'afa'a muznibina na'kulu arzaqana wa nantaziru ajalana. Ini para salafus saleh berhati-hati dalam menjawab ya pertanyaan dari temannya ketika datang, ketika bergaul, ketika ketemu, bagaimana kamu berada di pagi hari ini. Nah, maka ketika ditanyakan kepada seorang di antara mereka, mereka menjawab dengan baik, mereka menjawab dengan jujur. Mereka katakan, asbahna du'afa'a. Kami berada di pagi hari dalam keadaan lemah.
Muzlibin, banyak dosa. Na'kulu arzaqana, kita senantiasa makan rezeki kita, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, walantaziru ajalana, dan kita menunggu ajal kematian kita. Ini yang jujur. Ya, ini yang jujur. Jarang orang yang menjawab dengan jawaban seperti ini. Banyak dosa, ya, kita berada di pagi hari banyak dosa. Dalam keadaan lemah, dikalahkan oleh syaitan. Kita ini makan terus. Sementara ajal sudah menunggu kita. Nah, wah, jawaban apa? Ditanya, bagaimana keadaan, malah jawabannya kayak ngono mesti ini. Ini termasuk, ya, afat dalam mukhalafah. Ada riak, ya, ada jenisnya juga mungkin sum'ah, kemudian ada al-kadzib, ada kedustaan. Nah, itu juga sesuatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, pas azan di mana tadi? Ditanya mungkin begitu ketika bertemu dengan orang lain. Pas azan di mana? Oh, azan saya sudah di masjid. Nah, ya, azan sudah di masjid. Ada kemudian unsur untuk menunjukkan, lo aku kira ngapain? Azan di masjid. Itu riya pada. Ya, nah, sulit anda menjawab. Nah. Menata hati memang tidak mudah. Ya. Nah. Baik, selanjutnya dikatakan wa'lam annahu idza kana su'alu sa'ili li akhihi kaifa asbahta la yab'athuhu 'alayhi shafaqatun wa la mahabbatun kana takallufan wa riya'an. Ketahuilah bahwasanya apabila pertanyaan dari orang yang bertanya kepada saudaranya dengan kalimat kaifa asbahta, bagaimana kamu berada di pagi hari, bagaimana keadaanmu, la yab'athuhu 'alaihi shafaqatun wala mahabbah, yang pertanyaan itu tidak didasari, tidak disebabkan, ya, tidak dibangkitkan pertanyaan itu oleh perasaan syafaqah dan mahabbah, kasihan dan sayang, ya, rasa kasihan terhadap saudaranya, dan karena ada rasa cinta kepadanya, ingin mengetahui keadaannya, kana takallufan waria'a, itu menjadi suatu takalluf, suatu bentuk, ya, apa namanya, memberatkan diri, waria'an dan riya' dari orang yang bertanya. Nah, jadi ketika bertanya kaifa asbahta, niatannya pun harus benar. Niatannya adalah syafaqah dan mahabbah. Bertanya seperti itu, bagaimana keadaanmu, bertanya adalah karena ingin, ya, membantu kalau dia memerlukan bantuan. Pertanyaan ini disebabkan karena rasa cinta terhadap saudaranya. Dia ingin saudaranya dalam senantiasa dalam keadaan baik, sebagaimana dirinya dalam juga senantiasa berharap dalam keadaan baik. Kalau tidak ada niatan itu, itu termasuk takalluf, memberatkan diri, ya, bertanya-tanya, nah, untuk memberatkan diri. Waria'an, demikian juga riya, dari sisi mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada saudaranya. Kadang-kadang begitu. Nah, karena tadi malam salat malam, karena hari ini puasa, dia bertanya, bagaimana kamu sekarang? Puasa atau tidak? Karena dia puasa. Nah, ada dalam hati ada demikian untuk menunjukkan, nah, bahwa dia telah melakukan kebaikan. Warubama sa'alahu wa fil qalbi baghanun wa hiqdun yurithu. Nam ayya'lama fasada halihi. Barangkali dia bertanya pertanyaan seperti itu, padahal dalam hatinya ada dendam, ada hasad,
yang ada niatan-niatan yang jelek. Yurithu ayya'lama fasada halihi, yang itu menyebabkan dia ingin tahu kerusakan keadaan saudaranya. Nah, barangkali yang bertanya itu, kalau tadi riya dan takalluf, kalau tidak karena rasa cinta, dia ingin menunjukkan kebaikannya, atau kebalikannya, dia bertanya kepada temannya, siapa yang dia jumpai, bertanya dengan pertanyaan, kaifa asbahta, kaifa amsayta, bagaimana keadaanmu? Maksudnya ingin tahu kejelekan keadaan saudaranya yang dia benci itu. Nah, kalau kemudian dikatakan waduh, ya dijawab ada waduh, ada apa, ada sedikit keluhan. Nah, dalam hatinya rasa no. Nah, begitu. Jadi jelek. Ya. Wa fil uzlati al-khalasu an hadza. Dan kalau uzlah, kalau menyendiri, tidak bergaul dengan orang, maka dia akan terbebas dari ini. Karena dia tidak akan bertanya. Dan tidak akan ditanya. Ya. Liannahu man naqiyal khalqa wa lam yukhaliqhum bi akhlaqihim maqatuhu wastasqaruhu waghtabuhu. Nah, karena orang yang bertemu dengan makhluk yang lain, orang yang bertemu dengan orang lain, walam yukhalikhum biakhlaqihim, dan tidak ya, berakhlak seperti akhlak mereka, tidak menyamai akhlak mereka, maqatuhu, mereka akan benci, membencinya, wastafqalu, merasa berat bergaul dengannya, sehingga tidak suka dia, mereka bergaul dengan orang ini, waghtabuhu, dan akhirnya juga mereka akan menggunjing orang ini. Sehingga yadhhabu dinuhum fihi. Sehingga akhirnya akan hilang, akan pergi agama mereka dengan sebab orang ini. Ya, ini pahala mereka akan hilang, agama mereka akan hilang hanya karena mereka melakukan kemaksiatan, menghibah, membenci, hasad, iri, dengki dan sebagainya. Nah, itu berarti hilang agamanya karena sebab orang ini. Wa yadhabu dinuhu wa dunyahu fil intiqam minhum, sementara yang diperlakukan seperti tadi dibenci, digunjing dan sebagainya, tidak disukai, dia juga akan hilang agama dan dunianya karena dia mau menuntut balas dendamnya, balas dendam terhadap mereka. Ya, inilah ya beberapa efek jelek dari al-mukhalafah. Menyebabkan berbagai macam dosa. Dan yang ketiga, riya. Baik. Kemaksiatan yang keempat, yang biasanya ada dalam mukhalafah, dikatakan musaraqatut tab'i min akhlaqihi murradi'ah. Musaraqatut tab'i min akhlaqihi murradi'ah. Asal kata musaraqah itu mencuri pandang. Saraqah itu mencuri. Musaraqah ini mencuri pandang. Melirik kanan, melirik kiri. Curi pandang. Nah. Musaraqah tabi' min akhlaqihi marradiyah, maksudnya ya, tabiat akan mencuri pandang dari akhlak mereka yang jelek sehingga kemudian terpengaruh. Jadi, ya, kemaksiatan yang keempat adalah mengikuti watak-watak jelek yang dimiliki oleh orang yang kita bergaul dengannya. Karena kita sama-sama manusia, ada hawa nafsu, ya, ada qarin juga. Yang senantiasa bersama kita, demikian senantiasa membawa kepada kejelekan. Ketika kita bergaul, maka kejelekan yang ada pada orang lain akan membekas pada diri kita. Sehingga kemudian tanpa sadar melu-melu. Ya, ikutnya terpengaruh.
وهو داء دفين قلما يتنبه له الأخلاء فضلا عن الغافلين. Dan apa namanya musyarakat tabai ini, yakni mudah untuk ya terpengaruh, ini berarti singkatnya demikian, mudah untuk terpengaruh dengan watak dan perilaku yang jelek. Ini adalah da'un dafinun, racun yang tersembunyi. Ya. Qallama, jarang sekali yatanabbahu lahul uqala. Jarang sekali orang-orang yang berakal yang menyadarinya. Fadlan 'anil ghafilin, apalagi orang-orang yang lalai. Nah. Wadzalika annahu qalla an yujalisa al-insana fasiqan muddatan ma'a qawlihi munkaran 'alayhi fi batinihi illa walau qasa nafsahu ila ma qabla mujalasatihi lawajada farqan fi an-nufuri 'anil fasadi. Hal itu disebabkan ya, qalla, sedikit sekali, jarang sekali seseorang duduk dengan orang fasik muddatan, beberapa waktu. Ma'akaulihi mungkiran alaihi, padahal dia mengingkari kefasikan orang itu. Fi batinihi, di hatinya. Illa, kecuali walau qasa nafsahu, kecuali kalau dia membandingkan dirinya. Ila maqabla mujalasatihi, dengan keadaan dirinya sebelum duduk dengan orang itu. Lawajada farqan, niscaya dia akan mendapatkan perbedaan. Fin nufuri anil fasad, dia akan mendapatkan perbedaan dari enam, ya, ke apa namanya, kebencian terhadap kerusakan. Nufur asalnya meninggalkan, tidak suka, ya, kebencian dan sejenisnya terhadap kerusakan. Maksudnya adalah, ya, kalau tadi dikatakan efek jelek yang keempat dari mukhalafah, sehingga ketika uzlah maka orang akan selamat dari ini, adalah mudah untuk meniru kejelekan akhlak orang yang kita bergaul dengannya. Nah, jarang sekali orang yang baik duduk dengan orang yang fasik, meskipun sebentar, dan selama dia duduk bersama orang yang fasik itu, dia mengingkari ya kefasikannya dalam batin dia. Ini adalah hal yang tidak benar, ini jelek, tidak boleh ditiru dan sebagainya. Tetapi kalau ya, dia mau jujur, kemudian dia membandingkan dirinya antara sebelum berteman, sebelum bergaul dengan orang fasik itu dengan setelahnya, maka dia akan dapatkan pada dirinya ada perbedaan, bahwa setelah bergaul dengan orang itu dia lebih jelek. Sehingga terhadap kerusakan, terhadap kemaksiatan, kalau sebelumnya benci, ya, kalau sebelumnya benci, kalau sebelumnya begitu mendengar itu sangat tidak senang, tetapi ketika sudah bergaul dengan ya, orang fasik tadi turun. Kalau tadinya benci, i-nya sudah hilang. Ya, sudah benci akhirnya ben. Ya, tadinya benci akhirnya jadi ben. Hilang sudah i-nya. Ya. Kurang sudah. Maka ini disilakan dengan musyarakatut tabi, yakni menjalar tabiat yang jelek itu. Dijelaskan lebih lanjut. Li'anna al-fasada yasiru bi kasratil mubasharati hayyinan 'ala at-tab'i. Naam. Li'anna al-fasada yasiru bi kasratil mubasharati hayyinan alat tabi'i, karena satu kerusakan, satu kejelekan itu dengan banyaknya kita bergaul dengannya, itu akan menjadi ringan bagi tabiat, ya, bagi jiwa. Kerusakan kalau sering-sering, ya, kemudian sering-sering kita dekat, nah, maka itu akan menjadi suatu hal yang mudah. Wa yasqutu waq'uhu wa isti'dhamuhu
dan akan jatuh, akan hilang. Waqa'uhu wasti'lamuhu, rasa sakit terkena atau melihat itu, dan juga hilang isti'lamuhu, menganggap itu sebagai suatu yang besar. Nah, tidak lagi benci, tidak lagi menganggap sesuatu yang besar dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Nah, wa mahma talat musyahadatul insanil kaba'ira min ghairihi ihtaqara as-saghaira min nafsihi. Mahma talat musyahadatul insani al-kaba'ira min ghairihi ihtaqara as-saghaira min nafsihi. Semakin panjang, semakin lama orang melihat dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang lain, maka akibatnya dia akan meremehkan dosa-dosa kecil dari dirinya sendiri. Nah, kalau ya orang bergaul dengan orang yang senantiasa melakukan dosa besar, nah, tabiat akan membandingkan, oh yang saya lakukan itu urung apa-apa, cik cilik. Masih ya jauh, berarti saya masih lebih baik daripada dia. Nah, padahal yang dia lakukan dosa-dosa kecil, maka itu akibatnya dia akhirnya ya meremehkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Padahal, nah, dosa kecil yang diremehkan juga akan menjadi besar. Nah, kama anna al-insana idza lahadha ahwal as-salafi fi az-zuhdi wa at-ta'abbudi ihtaqara nafsahu wa astaghara ibadatah. Sebagaimana seorang manusia kalau dia memperhatikan keadaan para salafus saleh dalam zuhud mereka, ya dalam zuhud mereka lebih memperhatikan akhirat, sedikit saja mengambil dari dunia ini, cukup dengan apa yang menegakkan tulang punggung mereka, karena mereka lebih memperhatikan akhirat, memperhatikan apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla, menjauh dari dunia. Wa ta'abbud, ibadah mereka yang begitu kuat. Ketika kita membaca sirah biografi mereka, para ulama salafus saleh, ketika kita melihat kenyataan-kenyataan seperti itu dari para salafus saleh, ihtaqara nafsahu, seorang akan merendahkan dirinya. Nah, apa yang sudah saya lakukan ini belum apa-apa. Nah, ya, apa yang saya lakukan ini belum apa-apa. Dulu demikian para ulama. Nah, yang sudah ya satu Ramadan khatam 2 kali. Misalnya dalam bulan Ramadan khatam 2 kali ya, dalam membaca Al-Quran misalnya. Ketika dia membaca dari para salafus saleh, Al-Imam Syafi'i khatam 60 kali misalnya, masih kurang. Padahal kalau dia lihat tonggoni yang tadarusan itu misalnya ya, 30 juz rame-rame wong 30. Ya kan? Nah, berarti masing-masing cuma 1 juz. Itu pun bacaannya salah, banyak yang salah, ini dan itu. Misalnya, saya sendiri saja 30 juz. Nah, kalau dia melihat itu, dia akan menyombongkan diri. Tapi kalau dia melihat kepada para salafus saleh, apa yang mereka lakukan, bagaimana salat malam mereka, bagaimana puasa sunnah mereka, bagaimana qiraatul Quran mereka, bagaimana hafalan mereka, bagaimana talabul ilmi mereka, kita akan merasa rendah, menganggap kita masih jauh banyak kekurangannya. Wastaghfara ibadatah, dan akan menganggap kecil ibadah kita. Ya, kita akan menganggap kecil ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salat kita salat berjamaah terus 5 waktu, iya, tapi di belakang terus. Misalnya. Ya, atau terlambat, komat baru datang. Misalnya, padahal di antara mereka ada yang sekian puluh tahun, belasan tahun sebagiannya
Nah, tidak pernah melihat punggung orang lain, karena dia selalu di shaf yang pertama. Nah, ada lagi di antara mereka yang belasan tahun, ya, terus continue, tidak ada azan kecuali dia sudah di masjid. Nah, ketika melihat seperti itu, ya, kita akan merasa, ah, saya ini belum apa-apa. Nah, ya, kita ini belum apa-apa. Ya, sehingga dikatakan di sini, fayakunu zalika da'iyatun atau da'iyatan ila istihad. Nah, maka yang seperti itu akan mengajak dia untuk lebih bersungguh-sungguh. Wa bihadhihi ad-daqiqati yu'rafu sirru qawlil qa'ili 'inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Maka dengan kedetailan ini tadi, sesuatu yang dakik, yang jeli ini tadi, satu rahasia ini tadi, maka diketahuilah rahasia perkataan orang yang mengatakan. Ini kenapa seorang dari para salafus salih bisa mengatakan inda zikri salihina tanzilur rahmah, ketika disebut orang-orang salih maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inda zikri salihina tanzilur rahmah. Bukan ayat, bukan hadis, tapi ya. Jangan kemudian ini jadikan dalil. Inda zikri salihin, ini menyebutkan orang-orang salih, zikir, mengingat mereka terus. Ya. Itu tadi rahasianya. Karena ketika menyebut, ya, mengingat-ingat mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang kuat ibadahnya, maka kita akan meremehkan diri kita bahwa kita masih kurang dalam berbagai hal, ibadah kita, ilmu kita dan sebagainya masih sangat kurang. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan diri kita sehingga kita tidak terlena, tidak menganggap wah wis sudah paling baik kok sa RT. Ya, mungkin satu RT paling baik dia, ya, satu keluarga paling baik. Ya, karena masjidnya besar, salat jamaahnya barang, bahkan di sebagian tempat itu kalau salat berjamaah itu cuma 11. Satu imam, satu makmum. Nah, 11 sudah. Begitu juga bangga, ini satu kampung cuma 2 imam sama makmumnya. Nah, ketika ingat orang-orang soleh dia kan, nah belum apa-apa, ya. Ini tadi dibawakan kebalikannya. Ketika orang senantiasa yang dia lihat dosa-dosa besar, bergaul dengan orang yang jelek, maka akhirnya apa? Dia merasa lebih baik dari dia, sehingga dia memiliki dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa kecil, dia akan remehkan. Disitulah kehancuran. Nah, baik. Kemudian masih ya, dilanjutkan. Waduh, tapi waktunya sudah habis. Bagaimana ini? Saya sedikit kita lanjutkan. 5 menit. Wa mimma yadullu ala suquti waqi'i syai'i bisababi takarrurihi wa musyahadatihi. Dan di antara bukti yang menunjukkan jatuhnya tidak terasa lagi sesuatu dengan sebab terulang-ulang dan senantiasa dilihat adalah bahwa kebanyakan orang, anna aktsarannas idza ra'au musliman qad aftara fi ramadan istazamu dzalik. Kebanyakan orang kalau melihat seorang muslim tidak puasa di bulan Ramadan, istazamu dzalik, mereka menganggap ini adalah suatu hal yang besar. Poso, ya, sasi poso kok ora poso, ya, bulan puasa kok tidak berpuasa, inilah satu hal yang besar. Hatta yakada yubdi ila i'tiqadihim fihi al-kufra. Bahkan kadang-kadang, ya, sampai menjerumuskan mereka, sebagian orang tadi, meyakini orang yang tidak puasa itu kafir. Nah, karena apa? Ini adalah satu hal yang sangat besar, tapi ini tentunya tidak benar. Ya. Nah.
Kecuali kalau dia tidak meyakini wajibnya puasa. Nah, kalau tidak meyakini wajibnya puasa, meskipun dia puasa, dia kafir. Apalagi dia tidak meyakini dan tidak melaksanakan. Nah, tidak lain ini adalah karena ya mereka melihat ini satu hal yang besar. Ya, karena bulan puasa itu datangnya cuma sekali dalam setahun, satu bulan saja, kok tidak berpuasa? وَقَدْ يُشَاهِدُونَ مَنْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا فَلَا يَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَهُمْ عَنْ تَأْخِيرِ الصَّوْمِ. Dan barangkali mereka tadi orang-orang yang menganggap kafir orang yang tidak berpuasa, barangkali mereka juga melihat orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Tetapi mereka tidak membenci orang yang meninggalkan salat, mengakhirkan salat dari waktunya itu, sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Ma'anna tarka salatin wahidatin tukhriju ilal kufri. Padahal meninggalkan salat satu saja mengeluarkan dia kepada kekafiran. Ya, meninggalkan salat itu satu kufur, satu kekafiran. Nah, wala sababa lidzalika, dan tidak ada sebab yang menyebabkan orang berbeda pandangan. Nah, ini ukurannya kalau tidak puasa itu demikian ya keras mereka, tapi kalau tidak sholat agak lembek malah bersikapnya, padahal ini salah ya, sehingga juga salah sebagian orang kalau puasa Ramadan puasa tapi tidak sholat. Ada kadang-kadang begitu ya, nek poso mesti ada nek poso izin, tapi sholat ora izin. Nah, enggak malu ya, padahal demikian sebenarnya ya, meninggalkan sholat itu suatu kekafiran, sedangkan meninggalkan puasa pendapat yang benar di antara para ulama, tidaklah mengkafirkan. Tapi yang ingin disampaikan oleh muallif di sini adalah ya, tidak ada sebab perbedaan ya, pandangan dari sebagian orang tadi, kecuali karena sholat itu terulang-ulang. Sholat dalam sehari semalam ada 5 kali. Terulang-ulang. Nah, maka sesuatu yang terulang-ulang menurut mereka akhirnya tidak terlalu jelek kalau orang meninggalkannya, masih ada yang lainnya. Tapi kalau sesuatu puasa cuma satu. Nah, wattasahulu fiha ya yaksur, sehingga orang yang bermudah-mudahan ya menggampangkan salat itu sangat banyak. Ini juga keliru. Wa kadzalika law labisal faqihu thawban hariran aw khataman min dhahabin lastadda inkarun nas lidzalika wa qad yashahidunahu yaghtabu fala yastazimuna dzalika wal ghibatu ashaddu min lubsil harir. Demikian juga kalau seandainya seorang ulama memakai pakaian sutra atau memakai cincin dari emas, niscaya manusia akan kuat mengingkarinya. Ya, tidak pantas. Nah, laki-laki ulama kok pakai pakaian wong wedok? Pakai sutra atau pakai cincin dari emas? Tidak pantas yang seperti itu. Mereka akan demikian. Padahal mereka sering melihat atau ya bisa jadi lebih sering atau bahkan tidak sering juga nggak apa-apa. Nah, melihat faqih itu, orang alim itu ghibah. Tapi mereka tidak menganggapnya suatu hal yang besar. Padahal ghibah itu lebih berat dosanya daripada memakai sutra dan memakai cincin dari emas. Walakin likasrati sama'iha wa musyahadatil mughtabin saqata 'anil qulubi waq'uha. Tetapi karena banyak dia mendengar orang yang menghibahi orang lain, melihat orang yang menghibahi, maka
Nah, efek daripada riba ini tidak begitu terasa di dalam hati. Fasin lihadihi taqa'ik, maka sadarilah perkara-perkara yang jeli seperti ini. Wahdar mujalasatan nas, dan berhati-hatilah dari bergaul dengan orang. Fa innaka la takadu tara minhum illa ma yazidu fi hirsika 'ala ad-dunya. Karena kalau kamu bergaul dengan mereka, bergaul dengan manusia, hampir-hampir tidak engkau lihat dari mereka kecuali orang yang menjadikan kamu lebih semangat untuk mendapatkan dunia dan mengurusinya. Wa bi ghaflatika 'anil akhirah, dan juga menambahkan kelalaianmu terhadap akhirat. Tuhawwinu 'alaikal ma'siyah, atau sebagiannya mempermudah bagimu kemaksiatan. Sudha'ifu raghbataka fit tha'at, melemahkan semangatmu untuk beribadah. Fa in wajadta majlisan yadhkurullaha fihi atau yadhkarullahu fihi fala tufarikhu fa innahu ghanimatul mu'min. Maka apabila engkau dapatkan satu majlis yang disebut-sebut nama Allah padanya, maka jangan engkau tinggalkan majlis itu, karena itu adalah ghanimah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini faedah yang kedua, bahwa dengan uzlah, orang akan bisa terselamatkan, terbebaskan dari kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya terjadi dengan sebab mukhalafah, dengan sebab bergaul dengan orang lain. Wallahu taala alam bissawab.